Sanas, Omes dan juga Marisa, ini benar banget ya bahwa underpass Mampang Kuningan ini akhirnya pagi ini sudah resmi diuji coba gitu. Dan tadi dari pantauan kami ya memang arusnya begitu uji coba ini tadi dimulai pada pukul 6 pagi tadi. Namun dari pantauan kami memang baru dimulai ini pada pukul 6 lewat 20 menit gitu. Karena tadi menurut petugas memang ada beberapa marka jalan yang masih harus dicat. Dan pembukaan uji coba underpass Mampang Kuningan ini tadi dimulai dari jalur arah Mampang menuju ke arah Kuningan begitu. Dan tidak berselang lama, hanya sekitar 5 menit saja, arah sebaliknya pun dari Kuningan menuju Mampang akhirnya dibuka. Dan kalau kita lihat ini ya, saat ini banyak sudah mulai banyak kendaraan yang datang dan akibatnya debu di sini juga semakin banyak karena memang ini adalah perdana begitu dibuka untuk umum. Dan pengerjaan uji coba daripada underpass Mampang Kuningan ini memang sempat tertunda begitu. Awalnya direncanakan pada tanggal 7 April lalu, namun baru bisa dilakukan pada hari ini. Alasannya memang tidak jauh-jauh seperti halnya tadi pagi begitu, yaitu karena masih ada marka-marka jalan yang masih belum siap dicat begitu. Namun kalau pagi ini kalau kita lihat sudah baik penunjuk arah, plang penunjuk arah, marka jalan, dan kondisi lalu lintas di sini pun kalau kita lihat jalannya sudah bersih ya. Dan kalau underpass yang sepanjang 860 meter ini memang pintu masuknya ini ada dari arah Mampang dan Kuningan. Namun pintu keluarnya ada 4 jalur, di mana nanti di tengah-tengah ini khususnya dari arah Kuningan nanti akan kita bisa menuju ke arah Pancoran ataupun Tendean, di mana nanti di tengah akan ada belokan ke kiri, di mana itu belokan ini hanya bisa dilalui kendaraan yang ukurannya sekitar satu kendaraan roda 4 saja begitu. Dan sementara memang arah sebaliknya dari arah Mampang menuju, kita juga bisa menuju ke arah Semanggi dan juga Gatot Subroto. Dan tentunya sementara kendaraan lalu lintas ya yang ada di jalur biasa memang saat ini masih terlihat biasa saja. Nah, kita lihat kira-kira nanti semakin siang apakah semakin macet, nanti kita akan kembali lagi. Marisa, Omes dan juga Shanas.